Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para Resan Lover, DJS Lover, dan para rakyat Amor dimanapun Anda berada. Alur Cerita TV selalu hadir memberikan kabar-kabar terbaru seputar Rebong dan Sandrina. Baiklah, sebelum kita kupas dan kita bahas di pagi hari ini, untuk para sahabat yang baru menemukan channel ini, untuk selalu dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe-nya, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita dan kabar-kabar terbaru lainnya. Terima kasih. Baiklah, kabar pertama di sini Bang Min akan menyampaikan sebuah kabar nih para sahabat, yaitu datangnya dari episode kemarin nih. Wah, kita semua dibikin terharu pokoknya ada di scene ini ya. Di sini tampaknya terima kasih kepada Zora yang telah meyakinkan Roni telah berteman baik lagi kepada Joko CS nih. Wah, pokoknya dibikin haru sekali nih. Akhirnya mereka kembali lagi nih, best friend forever nih. Si Roni ngomong cepet banget, buset dah, akhirnya ya mereka kembali. Alhamdulillah nih. Pokoknya kita terima kasih kepada ini Om Indra yang sudah mengembalikan boyfriend semua ya. Kali ini gue mau ngucapin terima kasih untuk Zora udah bisa buat Roni minta maaf sama teman-temannya ya. Dan juga untuk Billy, terima kasih untuk bikin Roni dimaafin sama Gino and Cumi. Kali ini gua benar ada di pihak kebaikan kalian berdua nih. Terima kasih udah bawa Roni Joko kembali lagi. Wah, seneng sekali nih para sahabat kemarin. Pokoknya dibikin haru kita semua. Yeay, Joko CS comeback, seneng banget kan nih. Kalau boyfriendnya udah balik lagi, kapan nih girlfriendnya? Kalau girlfriend balik, pasti cepet amat dong. WKWKWK. Pokoknya ditungguin aja nih, tinggal girlfriendnya semua. Untuk para sahabat-sahabat ceweknya, semoga saja cepat kembali lagi ya, berteman baik lagi seperti Ria, Lili, kemudian Wulan dan Santi nih. Tinggal menunggu Ria tobat dan Rindro seperti dulu lagi. Please, kangen banget saat DJS awal nih. Kemudian next di sini ada kabar lagi dari Rahasia. Nah, kira-kira ada pesan khusus nih dari Rahasia Hidayah. Rahasia juga motivasi kita ya guys, thank you Rahasia. Jujur Rahasia enggak sehebat, Rahasia tidak sehebat seperti aktor-aktor dan orang-orang yang hebat di luar sana ya. Mungkin banyak dari kalian yang udah menganggap Rahasia itu udah motivasi kalian. Ya, jadi thank you, makasih banyak guys. Masya Allah, walaupun Rahasia sudah sebesar ini, setenar ini, tapi tetaplah rendah hati tampaknya. Terima kasih sudah jadi motivasi buat para teman-teman, para sahabat-sahabat ya, yang merupakan dari fan-fan Rahasia Hidayah nih. 26 detik video yang menggambarkan bahwa dia memang anak yang punya attitude baik nih, Masya Allah. Jadi stop untuk membuli si Rahasia Hidayah yang katanya kesana kesini bikin caper aja nih, padahal dia emang anak seusia mereka kan, masih dalam masa labil dan ingin memperbanyak pertemanan nih. Pokoknya kita dukung aja ya, siapapun itu artis dari jendela SMP. Salut nih sama Rahasia, walaupun masih kecil tapi pemikirannya dewasa, selalu rendah hati dan sopan terhadap siapapun, anak baik nih. Makanya Om Dimas sampai salut sama Rahasia nih, semoga saja calon menantu idaman nih. Pokoknya doain aja ya, si anak yang paham etika, adab, sopan dan santun, gak neko-neko. Hehe, Ca, I love you sekbon nih. Pokoknya makin sayang banget nih semua pada Rahasia Hidayah. Gak pernah bosan ngepin komen you nih. Hati anak ini terbuat dari apa sih? Jujur, aku aja gitu kalau denger Rahasia ngomong gak pakai kata-kata aku, kamu, lo or gue nih, tapi nyebut nama sendiri. Suka aja aku nih, stay humble ya. Sia, aku berharap aku bisa melihatmu secara langsung sebelum aku pergi dari dunia karena penyakit kanker ini. Love you, Sia ya. Love you, Sia. Nggak tahu lagi harus mau ngomong apa nih lagi. Intinya, you are the best nih. Untuk para sahabat Syaki Lover semua, semoga saja Bang Min ucapkan, doakan semoga cepat-cepat sembuh nih, sehat-sehat selalu nih para sahabat ya. Pokoknya apapun itu yang dihadapin, pokoknya semuanya tetap semangat nonton terus dari jendela SMP. Kemudian next di sini ada kabar lagi nih para sahabat. Nah, ada keuan dari Kiesa dan Saski. Wah, digandeng terus nih. Ini dibagi-bagi, dibikin bahagia kita tuh.
Aduh, mood banget nih hari ini pagi-pagi nih. Pokoknya hapus semua pikiran overthinking kita ke mereka. Kita nggak layak overthinking kayak gitu ke mereka. Biar mereka jalani dengan semestinya, dengan cinta mereka nih. Pokoknya apa yang ada jadi sinetron itu jangan dibawa-bawa ke relief nih, para sahabat ya. Reliefnya mereka tuh tetap sahabatan, tetap saling menyayangi satu sama lainnya. Tuh guys, jangan maksa minta asupan, pasti ada kok, sabar aja ya, namanya juga sering beda scene. Nah, beda scene juga mereka itu beda lokasi nih para sahabatnya, maka dari itu mereka tuh jarang sekali untuk bareng lagi ya. Kemudian next di sini dibikin bahagia dari vlognya Rasya dan si Akila. Wah, pagi-pagi dibikin bahagia dari anak dua yang lucu banget ini ya. Semoga saja nih si Akila nih cepat baik lagi nih. Kasian ya anak seunyu Akila nih dibikin peran antagonis ya. Sepanjang video nyengir baik ya sama aku juga nih. Ada yang bertanya nih para sahabat ya, nonton di mana sih YouTube-nya Pretty Woman ID nih para sahabat ya. Jadi malu gue nih, soalnya kalau setiap ada asupan gue kayak kesurupan reok anjir, wah wah wah, sampai segitunya nih untuk para sahabat DJ Slover. Yang penting tetap semangat nonton sinetron dari jendela SMP-nya nih. Kemudian next di sini Bang Min ucapkan selamat pemenang pertandingan wanita terfavorit Wulan dari jendela SMP. Selamat Wulan Sandrina underscore 11 sebagai juara wanita yang terfavorit di sinetron dan SCTV. Yuk cek hasil vote-nya pemenang di slide berikutnya nih. Tampaknya di sini final dengan Akila Kalista yang mendapatkan 100.456 likes. Kemudian si Wulan mendapatkan 133.839 likes. Wow, the best sekali nih. Mendapat komentaran langsung dari Om Indra Yanto, yaitu Pak Sang Sutradara. Mantap nih Sandrina, pokoknya tetap semangat dan terus berkarya, amin. Kemudian next di sini kita semua dibikin bahagia dengan adanya BTS dari Wulan dan Joko atau Sandrina dan Rebong ya. Kira-kira seperti apa nih? Nah, inilah ada asupan di pagi hari ini. Pokoknya di sini semuanya yang penting, guys, jangan sampai lengah nih vote Sandrina sama Re, terus sampai masuk nominasi dan pulang dua-duanya bawa piala, amin. Nah, di sini ada kesalahan tag ya, tampaknya nih para sahabat ya, dari Rebong dan Sandrina. Nah, di situ ketahuan nih, ye, Sandrina dan Rebong itu setelah selesai tag itu masih aja dan bikin baper kita semua. Aduh, aduh, aduh. Idola gue ini limited edition ya, jadi anti kamera banget ya. Nah, pokoknya ada asupan sedikit aja, kita semua dibikin bahagia oleh mereka berdua ya. Aku bangga namaku ada di sound editan place nih. Wah, Dinda minjem nama dulu ya buat jadi sound. Presiden Amor nih emang the best banget nih. Pokoknya ada ucapan matur nuwun nih buat Bang Wiki ya. Terima kasih banyak untuk Bang Wiki yang sudah memberikan asupan vitamin buat para rakyat Amor ya. Mungkin sampai sini dulu yang bisa Bang Min sampaikan untuk kritik dan saran. Silahkan tuliskan di kolom komentar Bang Min. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.